Brigade Al-Quds membagikan video saat pasukannya menyerang kendaraan milik tentara Israel pada Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023, di mana dalam video berdurasi 2 menit 13 detik itu menunjukkan sayap militer Jihad Islam Palestina itu menargetkan kendaraan Zionis dengan lava mortir. Dari keterangan video dijelaskan bahwa lava mortir itu mampu menghancurkan kendaraan dan bulldozer milik Israel. Adapun insiden tersebut terjadi di tepi timur kota Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.